の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと、もう戻れなくたって忘れない。 Hello guys, okay, welcome back to my channel. Bersama saya Anjini di channel YouTube Tidy Yuna. Okay, jadi hari ini aku mau menuhin requestan. Ya, requestan dari ini. Nah, dia bertanya tentang buff digging. Jadi digging itu kalau di game ini bukan menggali ya. Ini untuk mining ya, untuk mining juga gitu. Jadi nyari batu gitu. Jadi kalian itu di sini kalau diggingnya itu mining, nyari batu. Beda gitu kan. Jadi yang oke, langsung aja tanpa basa-basi. Kalau yang pertama, itu adalah Brightshirt ELK. Di sini basic statusnya ada Happy Regen 20,4, Recovery Furnace-nya ada 6. Oke, Recovery Health-nya 2,4 dan Second Bright-nya 5. Oke. No melee, normal. Jadi test attribute-nya ada improvement speed 2,5%. Primary mining-nya itu ada 10,0 dan S mining crit-nya ada 10,0, increase mining speed-nya ada 10,0. Mantap. Ini bonus mungkin. Nah, jadi ini untuk barisan EL ini, guys. Bar EL ini ya, ini bentuk ini. EL ini dapatnya dari map Wild Forest sampai Mount Snow. Mount Snow. Jadi kalian bisa mancing EL ini di sana gitu. Nanti kalian mancing ini, terus bahan-bahannya apa aja seperti biasa. Untuk bahan hemat ikan, kalian bisa gunain bahan ini. Okay, kita next ya. Next ke buff selanjutnya, yaitu ada Mao Chai. Jadi bahan dari Mao Chai ini sendiri itu basic statnya ada HP regennya 8,0 dan recovery fullnessnya ada 7,5, recovery healthnya ada 3,0 dan second periodnya ada 5. Test attribute-nya ada improvement speed 5,0, primary mining crit-nya ada 10,0, S mining crit-nya ada 10,0. Nah, kenapa aku merekomendasikan ini sedangkan ini lebih bagus daripada ini gitu, karena ada lagi gitu pilihannya ini gitu. Jadi Mao Chai ini tidak bahannya enggak dari mancing gitu. Jadi kalian bisa pakai jamur, terus pokoknya kalau nggak salah itu jamur, pineapple, terus ginger, sama satu lagi itu ini apa sih, saya lupa. Inilah ini pokoknya, saya tunjukin nih. Nah, ini gini aja, simple. Nah, ini bahannya. Nah, kalau untuk gingernya ini sendiri kalian bisa dapatinnya di town hall gitu. Kalau untuk jamurnya tuh bebas, gak mesti jamurnya dari Esterona itu. Dan buah-buahannya itu mungkin dan buah-buahan sayuran gitu kan, pineapple dan pumpkin gitu. Nah, kalau untuk ini kalian nggak perlu mancing, jadi kalian perlunya nyari aja gitu. Kalau ini untuk bahan-bahan yang sering ready gitu kan. Terus kalau untuk mancing kan kebanyakan orang kan jarang ada yang mau mancing, males gitu kan. Okay lah, jadi kalau ini sih aku rekomendasinya karena emang bahannya nggak mancing gitu, nggak dari ikan-ikanan gitu. Okay lah, kita langsung next aja. Buff selanjutnya ada Fire Soul Fish. Ini basic statusnya tuh ada Happy Regeneration-nya 17,0, Recovery Fullness-nya 5,0, Recovery Health-nya 2,0, Skin Period-nya ada 5, Test Attribute-nya ada Improvement Speed 5,0, Primary Mining Crit-nya ada 10,0, S Mining Crit-nya 10,0, Increase Mining Speed-nya ada 10,0. Nah, jadi, untuk makanan ini, kalian harus mancing ikannya di Santopani. Jadi, ikan Soulfish ini adanya di Santopani. Mancingnya di sana. Kalau kalian mau pakai buff ini untuk mining gitu. Dapetinnya tuh simple, mancingnya di Santopani. Terus bertanya nih, bahannya apa aja? Ini dia bahannya. Seperti biasa, hemat bahan. Kalau untuk hemat ikan, kalian bisa gunain bahan-bahan yang ada di sini. Nih.
Nah, oke, dari ketiga bab ini, menurut kalian mana yang paling bagus? Ya, kalau mana yang paling bagus menurut kalian, ya silahkan dipakai gitu. Kalau menurut aku sih yang ini, yang EL ini. Jadi ini kalian bisa mancing kapan aja bisa dapat, terus di sini juga kayaknya lebih enakan gitu ya. Tapi kalau misal kalian malas mancing, kan bisa gunain yang ini sih sebenarnya. Nggak mesti yang ini juga gitu kan. Ya bebas sih mana yang menurut kalian bagus aja gitu. Ya, mungkin itu dulu penyampaian dari aku malam ini. Eh, malam ini video kali ini. Jadi, ya, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, guys. Aku juga masih belajar mengenai buff-buff ini. Kalau ada informasi lebih lanjut tentang buff, nanti aku bisa share ke kalian lagi. Jangan lupa request di kolom komentar kalau kalian mau nanyain tentang buff. Atau memang kalian bilang, tolong dong buff yang bahannya kayak gini-gini gitu kan. Atau bebas gitu, terserah kalian gimana maunya. Oke, guys. Jangan lupa, guys. Seperti biasa, mampir dulu di bawah ke berlangganan ya. Klik tombol subscribe di bawah, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari video kali ini. Saya Anci, and see you in next video. Dadah! Dadah, 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 everybody, dadah!